Bapak Ibu yang dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pada siang hari ini kita bekerja sama dengan Paroki Santo Bartolomeus Galaxy dan juga dengan Rumah Sakit Carolus untuk mengadakan talkshow seminar Cerdas Berkonsumsi Pasti Bernutrisi. Harapan kami, semoga dengan keguyuban antara paroki dengan hidup organis menjadikan umat bisa lebih paham bagaimana berkonsumsi yang baik dan benar. Semoga dengan terselenggaranya acara tersebut, kita semakin untuk lebih mengkonsumsi makanan hidup organis. Selamat siang dan terima kasih. Bersyukur dan berterima kasih atas kegiatan hari ini, yaitu Health Talk atau seminar kesehatan tentang cara hidup bernutrisi dan cara hidup sehat untuk masa kini. Saya pikir kegiatan ini baik sekali dan diikuti oleh antusias oleh umat dengan persiapan yang lumayan, akhirnya bisa pesan-pesan ini tersampaikan dengan baik. Saya Clara Vini, perwakilan dari Rumah Sakit St. Carolus Jakarta, mengucapkan terima kasih atas undangan dari Hidup Organis beserta Paroki Bartolomeus Bekasi untuk mengundang Rumah Sakit Carolus memberikan edukasi mengenai cerdas berkonsumsi di kehidupan kita sehari-hari. Harapan saya pribadi dengan adanya acara ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengenal lebih dekat dengan Rumah Sakit St. Carolus dan juga Hidup Organis, sehingga bisa memperbaiki dalam memilih jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Terima kasih nih, sambutannya sangat baik ya, antusias, pertanyaannya banyak. Kita juga sudah didukung oleh majalah organis ya. Jadi memang gizi yang kita perlukan itu tetap kita harus jaga di usia berapapun kita, mulai dari masa balita, 1000 hari pertama, remaja, dewasa, dan masa lansia tetap harus dihitung, dikonsumsi dengan benar, di waktu yang tepat dan porsi yang cukup, supaya diet yang bernutrisi, diet yang pas untuk tubuh kita bisa menunjang hidup kita, sehingga aktivitas fisik kita, aktivitas kita sehari-hari bisa berjalan dengan normal dan sehat. Kali ini saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Hidup Organis yang juga berkenan untuk memberi motivasi kepada umat bahwa yang namanya makanan itu memang sangat menentukan kesehatan. Oleh karena itu, tentu harapan saya Hidup Organis jangan menyerah untuk mensosialisasikan, untuk membawa pengaruh yang baik kepada semua orang tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya, kalau di paroki kami, kiranya ini juga bisa menjadi satu gerakan yang baik, sehingga nanti bisa juga bekerja sama dengan Hidup Organis supaya semakin banyak umat boleh merasakan manfaat hidup sehat karena makanan-makanan sehat. Hidup sehat karena makanan-makanan organik seperti yang dipromosikan oleh Hidup Organis. Itu saja harapan saya, semoga Tuhan memberkati kita semua. Ternyata setelah saya mengikuti acara ini, begitu banyak manfaat yang telah saya terima, yang saya dapatkan. Di sini membuka, memberi wawasan bagi kita bahwa mengingatkan kembali untuk pola hidup sehat. Bahwa kita harus merubah pola hidup, pola makan khususnya yang sehat, yang baik bagi kita.
karena itu kami mengharapkan agar acara seperti ini terus berlangsung sehingga masyarakat pada umumnya tahu akan apa yang harus dikonsumsi sehingga meningkatkan kesehatan daripada masyarakat itu sendiri.